Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas timnas Argentina tiba di Indonesia. Tim nasional Argentina telah resmi tiba di Indonesia meski tak ada kehadiran Lionel Messi. Pasukan Lionel Scaloni itu sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada hari Jumat tanggal 16 Juni malam waktu Indonesia Barat. Kabar kedatangan timnas Argentina di Indonesia itu sudah dikonfirmasi langsung oleh akun Instagram FOC Selection. Terlihat para pemain bintang tim berjuluk label STI itu mendapat sambutan dari pihak PSSI. Bahkan, kedatangan timnas Argentina disambut dengan karpet merah oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, terlihat dalam penyambutan tersebut. Pak Erick kemudian mengalungkan sebuah kain kepada Presiden AFA Claudia Tapia sebagai tanda penyambutan dari Indonesia. Setelah Tapia berlalu, terlihat pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni juga mendapatkan tanda penyambutan. Beberapa pemain dan staf kepelatihan kemudian menyusul langkah Tapia dan Scaloni melewati karpet berkalir merah. Mereka pun terlihat tersenyum sembrinya mendapat sambutan hangat dari Indonesia. Beberapa pemain pun terlihat bersalaman dengan perwakilan PSSI seperti Bapak Zainuddin Amali dan Arya Sinulinga. Mereka kemudian bergantian melanjutkan perjalanan memasuki Bandara Soekarno-Hatta. Namun, dalam sambutan tersebut terlihat Lionel Messi, Di Maria, dan Otamendi tak terlihat dalam sambutan tersebut. Ternyata Messi bersama dua pemain lainnya memilih naik jet pribadi dan berpisah dengan rombongan, di mana Lionel Messi dan dua pemain lainnya tak terbang menuju Jakarta, melainkan menuju Barcelona, dan terpantau mereka sudah sampai di Barcelona dengan menaiki pesawat pribadi. Sehingga sudah dipastikan Lionel Messi, Di Maria, dan Otamendi tak akan main membela timnas Argentina saat melawan timnas Indonesia pada tanggal 19 Juni 2023 nanti yang akan berlangsung di Stadion GBK. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.